Hap. Mas Marmo, sekarang ini sudah ada saya dan trio Hansip. Saatnya Mas Marmo melakukan kewajiban Mas Marmo dan bertanggung jawab, yaitu mengusir seluruh jin yang keluar dari batu akik ini. Ah, nyari aki-aki. Astaga. Ngapain PRT nyari aki malam-malam? Aduh, bikin aku tambah pusing, bingung, capek. Aki-aki. Sama juga nyinggung Pak RT tuh. Aki-aki, Pak RT lu udah tua, aki-aki. Semprul, lagian siapa sih yang ngebahas aki-aki? Kita tuh dari tadi ngomongnya batu akik. Kenapa jadi larinya ke aki-aki sih? Aduh, gimana sih kamu? Sudah. Jangan ngomongin soal umur dong. Ngatain aki-aki. Prilina Tukon Sina itu kakak kelas saya loh dulu. Masa? Oh iya. Kakeknya dia, kakak kelas saya. Aduh. Gimana nih PRT, aku bener-bener gak tahu soal jin atau apapun itu, beneran loh PRT. Ya pokoknya aku tuh gak mau tahu PRT, permasalahan hantu batu aki itu harus cepet-cepet selesai. Ya udah, saya coba. Iya pak. Selamat gak kamu, cepetan lah. Iya. Sedariat kia, emang sejam sakia lah. Wahai jin, keluarlah, keluar. Oh, nggak ada apa-apa. Coba sekali lagi, yang kusuk manggilnya. Atau jangan-jangan kamu sudah ngasih kode supaya nggak keluar ya? Bisa jadi Pak RT. Mungkin tadi udah dibilangin kali Pak RT, udah janjian. Jin, kamu tuh jangan keluar dulu ya, kalau aku panggil tuh pura-pura. Mungkin gitu kali Pak. Kok tahu? Ya mungkin, kan aku bilangnya mungkin. Kamu kok protesnya sama aku? Nah, sama itu. Tukang batu dong, ah? Masuk akal, Dak. Enggak beneran. Aku tuh bener-bener nggak tahu soal jin atau apapun itu. Bohong. Masa nggak tahu? Ya, bohong ya. Aduh, Pak RT. Modus nih. Coba sekali lagi, saya pengen tahu. Iya Pak RT. Macem. Tolong Pak RT. Kayak suaranya bendang ya. Ada korban satu lagi nih dari jin batu akik. Aduh. Kelanannya. Ayo. Ayo cepetan yuk, Melu cepetan. Ayo kita kesana. Ayo. Tolong Pak RT. Pak RT aja tolong. Ayo naon atuh Benang. Ayo naon. Pak RT tolong. Bu Enang. Ada apa ini Bu Enang? Pak RT, ternyata Adam masih nyimpen satu batu akik yang dalamnya masih ada jinnya, Pak RT. Ada jinnya? Jinnya di rumah saya, Pak RT. Serem banget. Mas Marmo, saatnya kamu sekarang bertanggung jawab. Tangkap itu jin. Tapi aku takut juga loh, Pak RT. Gimana tanggung jawab itu kan dari batu cincin kamu. Mas Marmo, gimana sih? Kan Mas Marmo yang jualan, masa takut? Mas gawat, ayo sana. Itu. Suruh kembali lagi ke batu, habis itu kita buang batunya. Rese pisan. Aduh, Pak RT. Kok aku juga takut kok. Dipaksa masuk. Aduh. Ketentraman warga sini lagi. Mas, gimana? Jinnya udah ketangkep belum? Ya! Dia semaput. Tolongin. PRT harus tanggung jawab. Mas Marmo ini gimana nih PRT nih? Saatnya saya membuktikan kalau saya memang bernyali lebih. Di belakang saya lah. Siapa? Ku aing tinggali. Halo Mas Marmo. Aing mah. Waduh.
Allah Akbar, gede banget ya. Allah Akbar. Lah, Pak RT. Lu kabur. Eh, lu ngapa? Ya, kok kabur? Kok kabur juga?